ketemu lagi. Masih di edisi kulineran di Penang, Malaysia. Kali ini aku baru ada nih di Pasar Chow Rasta. Di sini ada teh tarik yang legendaris banget loh. Mau tahu? Namanya teh tarik Halia. Untuk alamatnya ada di Jalan Chow Rasta nomor 1 ya, pas di pasarnya. Cara buatnya unik banget, guys. Dikasih nama teh tarik karena buatnya seperti ditarik-tarik gitu loh. Karena teh dituang tinggi-tinggi dari satu gelas ke gelas yang lainnya, makanya disebut teh tarik. Ini salah satu minuman yang populer loh, guys, di Penang. Kalau kalian main ke Penang, wajib cobain ya. Selain teh tarik, di sini juga ada menu lainnya, ada roti, terus gorengan-gorengan gitu. Teman minum teh tarik biasanya roti panggang. Rotinya dipanggang, dikasih margarin, terus ada selai srikaya, terus dikasih telur setengah matang gitu, guys. Wah, ini dia roti panggang telur plus teh tariknya. Terlihat menggoda banget ya, guys. Yummy banget. Cara makan rotinya biasanya dikasih kecap asin sama merica gitu, guys, supaya nggak amis. Enak loh. Rotinya empuk kriuk gitu, terus telurnya juga nggak gitu amis, guys. Enak, gurih. Untuk harganya juga murah meriah banget loh, guys. Teh tarik harganya cuma 1,2 ringgit, terus rotinya 4 ringgit. Cocok banget untuk snack sore gitu. Teh tarik itu minuman manis yang terbuat dari seduhan teh plus campuran susu. Biasanya ditambah jahe juga, guys. Rasanya mirip milk tea yang ada boba-bobanya gitu loh, guys. Cuman dia nggak pakai boba. Terus ada jahenya, jadi ada sensasi pedes-pedesnya dikit. Anget di perut, guys. Pokoknya rekomen banget nih, guys, kalau ke Penang jangan lupa cobain ya. Masih banyak loh edisi kulineran sama wisata di Penang. Stay tune ya. Oke deh, guys. Thank you for watching ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.